Kalau mau main RC nih atau remote control, kayaknya bisa juga dong yang nggak perlu ngos-ngosan, yang tinggal main aja yang satu gitu. Ya? Kalau gitu pas banget nih, kamu harus cobain satu permainan yang satu ini nih ya. Meskipun dia udah melakukan ekspedisi, naik turun bukit terjal, hutan belantara dan medan berbatu, kamu nggak perlu ngos-ngosan, santuy main tetap seru. Oke, coba kita cek ya, mau. Langsung, lihat nih ya, biar santai ya. Inliners, coba lihat deretan mobil off-road ini. Gagah ya, pasti asik nih naik mobil begini sambil berpetualangan menjelajah pelosok Nusantara. Wih! Tuh, segala medan ditentang dan segala rintangan pun diterjang. Keren ya inliners? Wah, ternyata yang sedang berpetualang ini bukan mobil beneran inliners. Tapi mobil off-road remote control milik komunitas Surabaya Mini Adventure. Mirip banget ya abisnya inliners. Mobil remote ini memang dibuat sama dengan aslinya inliners, dengan skala 1:12. Bahkan perlengkapan pun tidak main-main. Ada perangkat recovery komplet seperti ground anchor, winch, hingga ladder. Karenanya RC Mini Adventure ini semakin mendekati ekspedisi off-road dan adventure sungguhan. Lihat saja, medan terjal bebatuan, berpasir, turunan dan tanjakan, dan medan rintangan lainnya dibabat habis. Sadis. Buat mobil RC off-road yang kesulitan, bahkan terguling dari lintasan, tinggal di recovery saja. Asik kan? Gimana inliners? Main mobil RC yuk!